Makanya kalau ada apa-apa bilang sama Abang Del. Iya Bang. Kok kemarin tahu Adel dipalakin? Lah, lu ngeremehin Abang. Sebelum lu sampai sekolah sana, udah ada 2-3 orang mantau di sana, Del. Lagian ngapain lo kasih-kasih aja kalau dipalakin kakak kelas lu? Ya gimana Bang, namanya murid baru, belum tahu kondisi di sana, Del. Iya, makanya itu, kalau ada masalah ngomong sama Abang. Asal lo tahu aja, Del, semenjak Bapak udah nggak ada, di keluarga ini ya Abang lah yang gantiin Bapak buat jagain lu sama Mamah di rumah. Dan lo juga nih, kalau jadi laki tuh harus tegas. Tegas untuk ke hal benar. Iya Bang, paham lah. Yaudah berangkat, Gih, entar telat malahan. Iya Bang, yaudah, Adel berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi kak. Iya Del, lewat aja. Adel dipalakin lagi nggak kak? Enggak Del, aman kok. Udah, kakak udah ada kok. Duh, jangan sampai nyenggol ini bocah dah. Oh ya udah, Adel duluan ya kak. Iya Del, duluan aja. Udah Bre. Hah, bikin sesak napas aja itu bocah. Loh, itu si Adel. Del. Iya kak. Wah, gila lu Del. Gimana Del? Masih dipalakin gak lo? Udah enggak kok kak. Ya jelas Del, pasti kakak kelas yang rese itu sudah ciut setelah tahu lo adik ketua pasukan senyap. Lagian biar apa itu malak-malak? Oh ini adiknya si M yang terkenal itu. Wah keren lo Del, kita semua banyak terima kasih sama lo Del, karena udah bikin jeram murid yang rese itu. Sebenarnya bukan aku sih kak, tapi abangku. Ya sama aja Del, kalau gak ada lu, anak-anak rese itu belum pada tobat juga. Itu gimana ceritanya Del? Kayaknya abang lu itu orangnya baik, tapi kok pasukannya serem-serem gitu ya? Abangku itu jarang cerita masalah itu kak, tapi kata dia sih dibalik topeng itu orangnya baik-baik semua kok. Gua gak nyangka Del, perasaan kemarin yang nyamperin cuman abang lu sama temennya aja. Setelah pulang ternyata banyak juga yang kawal lu. Ya namanya juga pasukan senyap bre. Yang kelihatan 1-2 orang aja. Padahal di seberang jalan juga anak buahnya itu. Tapi untung kemarin abang lo masih sabar Del. Cuman kasih peringatan aja. Kalau pakai kepala panas atau dirujak itu tukang palak. Makanya itu kak, dari kemarin aku gak berani ngadu ke abangku. Takutnya mereka diapa-apain sama dia. Wah keren lo Del, padahal terzolimi. Tapi masih punya kasihan sama yang ngezolimin elu. Ya gimana lagi kak, abang kalau ngamuk ngeri banget dah. Gua yakin deh setelah anak-anak rese itu pada lulus, murid-murid lain bakalan ngerasain kedamaian. Gak bakal ada yang resen lagi. Kayaknya iya bre. Jadi sebenarnya murid di sini pada baik semua Del. Cuman kakak kelas itu doang yang rese. Wah kayaknya habis ini kita bikin komunitas GPK aja bre. Oh apa itu? GPK, geng penebar kebaikan. Cuh, boleh juga tuh. Iya bre, dan ketuanya si Adel. Nah boleh tuh. Waduh kak, ada-ada aja deh. Adel orangnya kayak gini, apanya yang dilebihin? Ada Del, lu pasti punya power, cuman belum lu tunjukin aja. BTW kakak kelas itu kemana ya? Cuh, biasanya juga nongol di sini mintain jatah. Mungkin sedang meratapi keadaan bre, murid mana lagi yang mau dipalak gitu? Juga kalau ia mau lakukan itu lagi, pasti mikir 1000 kali itu. Bisa jadi bre, ini BTW rumah lu jauh dari sini Del. Ya lumayan kak, rumahku seberang sana sih. Main-main ke sana aja kak, kalau ada waktu luang gitu. Oh alah, jadi ini Adel-Adel yang kemarin itu ya? Emang kenapa pak? Oh, nggak apa-apa dek. Wah, pokoknya spesial untuk 3 hari depan, Adel bisa makan gratis di kantin bapak ini deh. Lah, kok gratis pak? Enggak pak, nanti saya bayar kok. Oh, enggak Del. Udah, ini spesial buat Adel. Daripada diutang kakak kelas lu yang kemarin itu, noh. Gak pernah ada yang bayar, Del. Oh, mending bapak gratisin ke kamu. Cuh, ambil aja, Del. Mayan itu gratisan. Oh, kita juga gratis gak, Pak? Wah, bayar, no. Ini khusus buat Nak Adel aja. Cuh, ilah. Padahal pengen gratisan juga, Pak. Kalau anak-anak yang kemarin itu, waduh, Cen. Repot itu. Kebiasaan. Ambil gorengannya 3, bayarnya cuma 1. Wah, lama-lama tekor juga bapak ini. Cuh. Bisa gitu ya? Iya, makanya bapak sampai heran ini. Biarin aja pak, nanti juga kena batunya itu. Eh, tadi pagi gimana men? Rencana kita bikin GPK. Ya, oke-oke aja sih. Tapi rencananya gimana itu?
Maksudnya mengarahnya kemana gitu loh. Waduh, belum tahu juga sih. Oh, lo gimana sih? Kalau menurut kamu gimana, Del? Waduh, Kak, kalau aku sih ngikut aja ya. Yang penting ke hal baik-baik aja lah. Gimana ya? Kalau enggak, gini aja, Kak. Bangun solidaritas aja, Kak. Maksudnya gimana itu, Del? Menurut kakak, murid-murid yang kemarin yang suka rese itu, ada saudaranya enggak, Kak, di sini? Kelas berapa gitu? Ya, setahu gua enggak ada sih, Del. Nah, kalau enggak ada, Kak, kita pelan-pelan ajakin kelas 11 sama kelas 10 untuk bersatu aja, Kak. Saling kompak aja gitu. Nah, kalau misalkan murid kelas 12 mau macam-macam, mereka bakal kalah jumlah, Kak. Wah, anjir! Genius juga lo, Del. Kenapa gua gak kepikiran ke situ ya? Wah, gak salah kan kalau gua suruh Adel jadi ketua? Kalau jadi ketua, Adel gak pantas, Kak. Adel cuma nyaranin aja. Tapi itu ide bagus, Del. Iya, Kak. Yang penting ke hal positif aja sih. Dan gak merugikan orang lain gak masalah. Ya, pasti itu, Del. Ya, nanti gua sama anak-anak yang lain masuk satu persatu ke kelas-kelas deh. Untuk kasih tahu hal ini. Iya, Kak. Yang penting untuk saling menjaga kenyamanan di sekolah aja. Siap, Komandan! Kayaknya Adel masih kelihatan culun deh kalau dibandingkan murid-murid di sana. Murid-murid di sana pada keren-keren semua. Wah, kayaknya harus berubah ini. Wih, adik abang udah pulang nih. Gimana hari ini, Del? Aman? Aman, Bang. Terus anak yang rese itu gimana? Ya tadi pas mau masuk kelas, papasan sama dia, Bang. Ya Adel tanyain lah. Mau malak Adel lagi gak, Kak? Dia jawab, udah gak, Del. Udah, kamu jalan terus aja. Udah gitu, Bang. Cih. Untung abang masih sabar hari itu. Kalau enggak, udah runyam tuh bocah. Yaudah, lo masuk dulu sana, Gih. Abang mau ke warung bentar nih. Iya, Bang. Wah, kayaknya Adel harus berubah ini. Biar gak kelihatan culun-culun banget. Biar gak disepelein orang. Jugaan murid-murid di sana keren-keren semua. Masa Adel kayak terong rebus? Kata abang, jadi laki itu harus tegas. Emang Adel ini belum kelihatan tegas ya? Atau berwibawa gitu? Apa masih meleot? 1, 2, 3. Del! Adel! Del! Lah, si Adel kemana dah? Ngapain tuh bocah? Tuben banget. Gangguin lah. 1, 2, 3. Satu. Lah, kok jadi satu-satu? Kapan sepuluhnya? Iya, nanti tahun depan. Lah, abang ngapain di sini? Cuh, ya kenapa dah? Suka-suka abang lah. Abang ini gangguin Adel olahraga aja. Kayaknya ada yang mau transformasi nih. Transformasi apa, Bang? Bang? Alah, udah buruan lanjutin sampai 100, jangan berhenti. Waduh, abang ini. 1, 2, 3, 4, 1. Lah, kok belum berubah ya? Padahal udah olahraga. Lo kira kayak di film-film itu, sekali gerak langsung berubah gitu? Lah ini bukannya kita juga di film, Bang? Ya lo pikir sendiri aja lah. Pengen banget punya aura karismatik, biar keren dan berwibawa gitu. Kalau dibandingkan sama murid-murid lain, Adel kayak terong rebus. Lemes, guys. Lo itu kenapa, Del? Del, jadi orang itu harus bersyukur apa yang udah Tuhan berikan. Lagian, karisma-karisma apalah, emang motor. Abang ini gak tahu aja apa yang Adel rasain. Udah, gak usah mikir aneh-aneh, fokus belajarnya, Del. Iya, Bang. Bre, masa kita cuman gini doang? Masa gara-gara anak culun itu kita udah gak seperti dulu lagi? Iya, Bre. Kalau dipikir-pikir, cuman gara-gara anak culun itu kita jadi lemah. Lagian, lu gak lihat-lihat dulu siapa dia? Ya mana gua tahu lah. Gua juga ngelakuin itu juga sama seperti anak-anak yang lain. Kalau kayak gini reputasi kita sebagai kakak senior jadi redup, Bre. Makanya itu, Bre. Terus apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita harus unjukin lagi nih sama adik-adik kelas kita.
kalau mereka harus tetap patuh sama peraturan kita, Bre. Jangan sampai mereka tiba-tiba berani sama kita. Bukannya kita doang dari dulu yang berani sama mereka. Iya juga sih. Ya pokoknya jangan sampai mereka nanti berani sama kita, Bre. Lapor, Pak Ketua. Aduh, jangan ketua lah, Kak. Malu aku, Kak. Cih, lah kenapa, Del? Nggak apa-apalah. Aku loh adik kelas kakak. Meski adik kelas gua, tapi lu punya jiwa-jiwa kepemimpinan, Del. Jiwa kepemimpinan apa, Kak? Oke, jadi infonya gini, Del. Anak-anak kelas 10 sama kelas 11 sudah fix setuju dengan agenda yang kita buat, Del. Artinya, mereka mau kompak untuk saling menjaga jikalau nanti kakak kelas bikin ulah, Del. Seriusan itu, Kak? Iya, Del. Pokoknya aman dah. Wah, kalau udah kompak gini kan enak. Tapi sebenarnya nggak etis juga sih kalau di dalam sekolahan ada permusuhan. Ya gimana lagi? Masa kita sama anak-anak yang lain diem aja diresein kakak kelas? Ya sekali-sekali kita kasih perlawanan lah biar mereka jera gitu dan mau berpikir. Sebenarnya bukan ngajak bermusuhan sih, Kak. Lebih ke jaga diri aja. Selagi mereka masih ada hal-hal baiknya, kita hormati mereka, Kak. Tapi kalau mereka bikin resah dan cukup parah, ya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Wah, keren loh, Del. Terus gimana ini? Mulai hari ini juga kita kompakin apa gimana? Kalau menurut Adel, untuk sekarang jangan kelihatan banget dulu, Kak. Kalau ada perubahan pada murid-murid yang lain. Sementara kita ikuti aja apa kata kakak kelas kita selagi mereka nggak ngapa-ngapain. Tapi nanti kalau ternyata mereka berbuat macam-macam, kita gerakin semua, Kak. Oke, siap, Del. Wait. Ngapain kalian ngumpul-ngumpul di sini? Cih, lah emang kenapa dah? Namanya juga jam istirahat. Kalian ini ngumpul-ngumpul pasti ngomongin gua ya? Pede banget dah. Kita mah lagi menikmati waktu luang, men. Anjir, bocah celun itu kok malah ngumpulnya sama kakak kelasnya ya? Weh, inget ya. Meskipun kemarin gua ditegur sama abangnya Adel, tapi lo orang harus tetap hormati gua sebagai kakak senior lo, oke? Cuh, dihormatin dari mana dah? Orang kelakuannya kayak gitu? Oh, tentu. Pasti itu, Kak. Kami selalu menghormati kakak senior dong. Lu mau kemana dah? Tumben gak tarik pajak. Bukan urusan lo. Awas lu ya, gara-gara kejadian kemarin, lu pada ngelunjak sama gua. Ayo, Bre, cabut, Bre. Cuh, mau muter kemana lagi itu orang? Mungkin dia muter lagi buat mastiin kalau murid lain masih nganggep dia kakak senior kali. Udah tanggal segini, mana jadwalnya nengok kampung walet lagi? Sebenarnya berat banget ninggalin kampung ini. Mana lagi musim orang-orang yang suka bikin onar lagi? Wah, anak-anak harus dikoordinasi dulu ini. Gimana, Bang? Jadi ke kampung walet? Iya ini, Jo. Paling di sana nggak sehari dua hari sih. Pasti agak lama. Yakin mau ninggalin kampung ini, Em? Iya, Max. Lagi mana lagi? Ada perubahan jadwal sih. Sebenarnya udah diagendakan cukup lama sih. Cuma baru terrealisasi sekarang. Itu acara apa, Bang, di sana, Bang? Enggak, Jo. Cuman gua di sana ada bisnis kecil aja sih. Sebenarnya gua juga keberatan kalau lo tinggalin, Bang. Ya karena cuman elo yang bisa mimpin anak-anak sini kalau ada orang-orang luar bikin rusuh di wilayah ini, Bang. Iya sih, Jo. Ya gimana lagi? Tapi nggak lama juga sih. Ya yang penting kalian kalau pas nggak sibuk, saling jaga kekompakan aja, men. Ya meski nggak banyak orang tahu apa yang kita lakukan, tapi setidaknya di kampung-kampung kita, udah nggak ada orang yang bikin resah di warga kita, men. Oh, tentu, Em. Pastinya kita pantau terus wilayah ini. Del, abang hari ini jadi pergi ke kampung walet. Lo jaga diri baik-baik di rumah ya. Gua tadi juga udah pamitan sama mamah kok. Lah, abang jadi kesana? Iya, Del, paling 2 minggu, tapi bisa saja percepat lah. Yah, padahal di sini masih pingin dipantau, bang. Kalau Adel nanti diresain lagi gimana, bang? Udah, jangan khawatir. Mereka bakal mikir 1000 kali kalau mau resain elu, Del.
Lagian, lu kalau di sana diperlakukan yang tidak wajar, jangan diem aja, Del. Lu keluarin kata-kata bijak lu itu, kayak lu biasanya nyeramain abang. Lah, emang waktu itu Adel pernah nyeramain abang ya? Yah, abang masih ingat itu. Asal lo tahu, Del, ilmu itu gak harus dari orang yang lebih tua. Terkadang omongan dari orang kayak lo itu ada benernya, Del. Iya bang. Lah terus nanti kalau kampung kita disusupin orang lagi kayak dulu itu gimana bang? Terus terang Adel takut bang. Ya gak usah terlalu khawatir, Del. Kawan-kawan abang juga pada jagain kampung-kampung mereka. Dan pastinya kampung kita juga disusuri oleh mereka. Lagian orang kayak gitu apa ya tujuannya? Apa gak lebih enak nongkrong ngopi di rumah daripada bikin gaduh seperti itu ya? Ya mungkin biar keren kali, Del. Udah, gak usah mikir macam-macam. Yang penting lo rajin belajar di sekolah sama bantu-bantu mama di rumah, Del. Iya bang. Ya udah, abang berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Iya bang, waalaikumsalam. Gimana ya? Tahu. Del, ada info penting nih. Info apa kak? Kayaknya kakak kelas itu jadi kesel deh. Gara-gara dia gagal melancarkan aksinya, Del. Karena anak-anak yang lain pada gak ada yang gubris dia, Del. Adel juga heran, Kak. Buat apalah tujuannya kayak gitu? Pengen banget diakui pentolan di sekolahan. Tapi kayaknya mereka cuma beraninya sama murid lain, Del. Tapi kalau ke kamu udah gak berani kayaknya. Ya gak tahu juga, Kak. Namanya orang kayak gitu pasti cari celahnya. Dan inilah yang Adel khawatirkan sekarang, Kak. Mana abangku tadi pamitan pergi dari kampung lagi. Loh, pergi kemana, Del? Ya, katanya sih ke kampung walet gitu, Kak. Loh, seriusan, Del? Abang lo pergi keluar kampung? Iya, Kak. Mana katanya lumayan lama lagi. Wah, informasi bagus ini. Ternyata abangnya si Culun itu pergi dari kampungnya, Bre. Artinya si Culun itu sudah gak ada yang jagain lagi, Bre. Hah, lihat aja lo, Del. Kemarin lo bikin gue malu. Lihat aja pembalasan gua. Bre, mending lo jangan macam-macam sama anak itu dah. Waktu itu kita masih dikasih kesempatan. Kalau ini terulang lagi, habis kita, Bre. Tenang, Bre. Kita nggak usah palakin dia. Kita teror-teror aja. Gimana reaksinya kalau nggak ada abangnya, Bre? Ayo, Bre. Kita tunggu di sana, Bre. Jadi kepikiran abang. Biasanya di rumah gue sama mama dijagain sama dia. Diperhatiin juga. Sekarang Adel berasa dituntut harus jadi orang dewasa di rumah. Kata abang semenjak bapak gak ada, kalau jadi laki itu harus tegas. Tegas dalam hal kebenaran. Tegas dalam memutuskan sesuatu. Kalau A ya A, kalau B ya B katanya. Katanya sih laki-laki itu ditakdirkan untuk jadi pemimpin ya. Pemimpin dalam lingkup kecil maupun skala besar. Tentunya pemimpin itu ya pemimpin bijaksana. Terus dari situ Adel jadi mikir nih. Kalau yang bukan bijaksana berarti bukan laki dong. Tapi Adel pernah lihat pemimpin itu kelihatannya laki-laki. Tapi kok kelakuannya tidak bijaksana ya? Berarti apa dong? Adel masih terlalu polos dalam hal ini. Wei Culun. Namaku Adel, Kak, bukan Culun. Hah, kenapa? Lo gak terima? Ya jelas, Kak, yang boleh ngomong gitu cuma abangku. Kayaknya ada yang sedang galau nih. Kemarin lo sukses bikin gue malu, Del. Di depan banyak murid-murid lain. Itu bukannya ulah kakak sendiri. Iya, itu juga karena ada abang lo, kan? Kalau gak ada dia, mah, lo tetap aja kayak anak Culun. Tolong jaga ucapanmu, Kak. Ya emang kenapa? Lo gak terima? Di sini seniornya gua. Lo jangan macam-macam sama gua. Ya terus kenapa lagi? Lo itu memang culun. Kalau culun dia tetap culun, ha? Kena kau ya? Ya terus kenapa lagi? Lo itu memang culun. Kalau culun dia tetap culun, ha? Kalau nggak ada dia mah, lo tetap aja kayak anak curi. Tolong jaga ucapan.
Lu berasa gak sih dari tadi si Adel gak kelihatan? Oh, bener juga ya. Biasanya ngegabung sama kita. Apa jangan-jangan gak masuk sekolah ya? Bisa jadi, Bre. Coba kita samperin ke kelasnya. Siapa tahu ada di sana, men. Oke, ayo, Ren. Halo adik-adik, ada yang lihat Adel gak? Enggak, Kak. Tapi tadi kirim surat izin sakit sih. Sakit? Perasaan kemarin gak gimana-gimana ya? Ya gak tahu juga, Ren. Barangkali kemarin baru mulai sakitnya. Bisa jadi sih. Oh iya, adik-adik. Makasih semuanya ya. Iya, Kak. Si Adel kenapa ya? Gimana kalau pulang sekolah kita samperin aja, Ren? Ya, bisa aja, men. Tapi kita belum tahu rumahnya si Adel. Dimananya gitu. Iya juga sih. Nomor kontak lu punya gak? Gua juga gak punya ini. Oh, repot juga kalau gini. Tadi lu ke belakang gak, Ren? Enggak, Bre. Lah emang kenapa? Wah, kakak kelas kayaknya kumat lagi nih, Ren. Tadi anak-anak di belakang diocehin semua. Gak tahu itu apa masalahnya. Halo, paling juga adik kelasnya dikira songong mungkin. Gara-gara dicuekin kemarin. Cuh, udah kayak bapak-bapak aja anjir ngocehin anaknya. Stres tuh bocah. Bre, makin kesini adik-adik kelas kita, makin ngelunjak aja ya. Udah pada berani nentang peraturan kita. Kemarin kita cuman suruh beliin kacang aja, kagak ada yang berangkat. Kayaknya makin kesini makin songong mereka. Udah gak mau menghargai kita, Bre. Mungkin karena anak culun itu, Bre. Bisa jadi murid-murid lain tahu kelemahan kita. Ya kemungkinan sih begitu, Bre. Tapi gua masih heran. Kayaknya ada yang aneh, Bre. Masa anak-anak kelas 10 sama kelas 11 bisa kompak begitu? Biasanya juga 1-2 orang doang. Tapi kok ini semuanya? Ya mungkin kebetulan aja, Bre. Kalian pada ngeh gak sih? Apaan? Ya biasa, anak culun itu. Iya, kenapa dia? Dari tadi kok gak kelihatan ya? Biasanya juga ngumpul sama rombongannya si Randy itu. Lah, bener juga ya? Gak masuk sekolah mungkin. Pasti kena mental dia. Kemarin gua katain culun. Lagian, dulu bikin malu gua aja sama murid-murid lain. Sebenarnya kasihan juga, Bre. Lah, kok lo malah jadi belain dia? Gua jitak juga lo. Menurut lo tadi aneh gak sih adik-adik kelas yang kita ocehin? Masa bisa kompak begitu? Lah iya, gua tadi juga udah bilang begitu. Kok tumben mereka pada kompak? Kalau kayak gini kita gak tahu, Bre, mana yang masih ngikutin kita, mana juga yang membangkang sama kita. Nah, bener itu. Gimana kalau kita pisahin aja, Bre? Maksudnya? Iya, kita pisahin aja. Mana yang masih ngikutin kita, mana yang udah mulai membanggang sama kita, Bre. Nah, kita kumpulin semua tuh, semua adik-adik kelas kita, pas jam pulang sekolah, Bre. Kita panggil aja, mana aja yang masih ngikutin kita. Kalau masih ada sisanya dan gak mau ngikutin kita, kita kasih pelajaran aja, Bre. Biar mereka tahu siapa pentolan di sekolah ini. Bentar dulu, kalau dikumpulin sekarang, gak bakal ngumpul semuanya, Bre. Karena sebagian masih ada observasi di luar sekolah. Kalau kita kumpulin besok aja gimana? Nah, ya udah, besok aja. Pokoknya semuanya kita kumpulin. Jangan sampai ada yang sisa. Gua pengen tahu siapa aja yang membanggang sama gua. Gimana, Bre, hari ini? Semua adik-adik kelas pada masuk? Udah, Bre. Kayaknya udah gak ada yang punya jadwal di luar sekolah. Tapi kayaknya anak culun itu belum masuk, Bre. Biarin aja, mungkin belum datang dia. Pokoknya hari ini kita pisahin semua. Biar kita tahu siapa aja yang membanggang sama kita. Tapi ini kita yakin, Bre, bikin cara beginian. Nggak ada cara lain, Bre. Dengan cara seperti ini, kita bisa tahu mana aja yang membanggang sama kita. Okelah, untuk mempersingkat waktu, kita bergerak sekarang. Kalian berdua masuk kelas satu persatu. Kasih tahu mereka yang merasa laki-laki, suruh kumpul di depan sekolah jam pulang sekolah. Oke, Bre. Kurang ajar, makin hari makin membanggang aja mereka. Semua ini pasti gara-gara anak culun itu. Sebelum ada dia, perasaan pada nurut semua. Ren, gimana anak-anak? Sudah dikoordinasi belum? Udah, Bre. Pokoknya kita standby semuanya. Oke lah, tadi juga kakak kelas sudah pada masuk kelas ke satu persatu, Ren. Ngasih tahu kalau nanti ngumpul jam pulang sekolah. Iya, anak-anak sudah pada tahu itu. Intinya kita ikuti dulu aja, Bre, sambil nunggu si Adel. Kalau nggak gini, mau sampai kapan mengakhiri keburukan mereka itu? Iya, Bre, gue yakin dah. Kakak kelas itu pasti murka besar sama adik-adik kelasnya, Bre. Soalnya dari kemarin ditentang terus. Lagian dari dulu begitu terus, nggak pernah berubah.
Padahal kemarin juga udah ditegur sama abangnya si Adel itu loh. Tapi belum kapok juga mereka. Tapi ini konsekuensinya pasti ngaruh banget, Bre. Iya, Ren. Lah gimana lagi? Selagi kita di jalan yang benar, nggak perlu ragu. Iya, Bre. Pasti itu. Gimana? Udah pada ngumpul semua, Bre? Udah, Bre. Woi, lo orang tahu kan gua siapa? Gua di sini kakak senior lo pada ya, yang semestinya lo hormatin. Tapi di sini gua mulai muak dengan sikap kalian yang mulai membangkang ama gua. Anjir, justru kitalah yang mulai muak dengan kelakuan mereka. Di sini sengaja gua kumpulin lo semua biar gua tahu siapa aja yang membangkang ama gua. Bentar, Bre, ada yang kurang ini. Si Celun itu belum kelihatan. Tapi sebelum itu, ada yang kurang dari kalian. Di mana anak culun dekil itu? Bre, mending lo tahan omongan lo itu. Jangan pernah bilang lagi anak culun lagi. Ya emang kenapa? Ya nyatanya dia culun begitu. Gak usah lo bila-bila dia. Udah, gak usah panjang lebar. Bawa kesini anak culun itu. Gua gak mau ada satu murid pun yang sembunyi. Karena anak culun itu jugalah yang bikin gua murka. Setan lo ya. Lo cari gua. Ini gua. Gua dari kemarin udah ngomong ya, jangan pernah panggil gua culun lagi. Kurang ajar. Berani lo ya. Sini dua lama gua. Gua udah bilang ya, jangan pernah panggil gua culun. Weh bre, kalau pada diem, tangkap dia. Bener-bener semua lo ya, kurang ajar semua lo. Oke. Sekarang gua kasih pilihan ya. Yang merasa masih ngikutin gua, silakan pisahkan diri kalian. Yang membangkang dari gua, siap-siap aja gua kasih pelajaran. Sepertinya omongan lo udah gak mempan, bre. Tapi gua harap pasang telinga kalian baik-baik. Gua dan anak-anak yang lain sebenarnya sudah sangat sabar dengan kelakuan lu pada, Kak. Dan kami dengan rendah hati sangat-sangat menghormati kakak semua sebagai kakak senior kami. Tapi kok yang kami harapkan yang menjadi panutan bagi kami malah isinya bajingan semua. Tapi di sini gua ngasih tahu ke kakak sekalian ya. Yang di belakang gua ini, gua pastikan jalan pikirannya lurus semua, Kak. Dan mulai sekarang, jangan pernah bikin ulah dengan kami. Dan mulai sekarang, silakan luruskan kelakuan kalian terhadap kami. Atau kami yang meluruskan kakak-kakak sekalian. Ingat itu. Gila. Gua nggak nyangka, Del. Ini mah di luar prediksi kita. Prediksi apa, Kak? Iya, kita kira ya cuman memperkuat aja persatuan kita gitu. Biar nggak diresahin kakak kelas gitu. Nggak taunya lo jago gelut juga, Del. Lah gimana, Kak? Adel terpaksa ngelakuin itu. Adel udah nggak betah dibully terus. Masa tiap hari diintimidasi? Itu siapa yang ngajarin bela diri, Del? Sebenarnya dulu dikit-dikit pernah diajarin abangku, Kak. Tapi fisik aku lemah. Ya jadinya aku nggak terusin. Kemarin cuman spontan aja sih. Tapi ini pasti kakak kelas kaget loh kalau kita diam-diam kompak begini. Lagian bukannya ngurusin buat belajar ujian sekolah, malah ngeresain adik-adik kelasnya. Terus gimana ini, Bre? Gak tahu juga ini. Gua juga gak nyangka. Ternyata anak kelas 10 sama kelas 11 bisa kompak begitu. Kita pikirkan rencana lain aja, Bre. Siapa tahu mereka masih ngikut ke kita lagi. Alah, udah, Bre. Kayaknya percuma juga. Mending kita fokus materi buat ujian aja. Jugaan bentar lagi kita mau kelulusan. Karena sebenarnya nasib dan mental kita diuji itu setelah lulus sekolah, Bre. Oh, anjir, kenapa lo nggak ngomong dari dulu, Bre? Alah, ya udahlah. Mudah-mudahan setelah ini solidaritas kita makin kuat, Bre. Iya, Bre. Tapi untuk menjaga seperti ini juga nggak cukup sampai di sini, Bre. Iya, Kak. Yang penting kita saling ngingetin aja sih.
Dan bukan berarti kita banyak pasukan gini untuk menjadikan geng-gengan, Kak. Ya karena di luar sana banyak yang membuat kelompok-kelompok seperti itu untuk tujuan lain. Dan pastinya dampak buruk di lingkungan. Dan seperti komitmen kita, lebih baik lurus daripada diluruskan. Siap, Komandan!